Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayat. Hari ini kita akan unboxing automatic blood pressure monitor dengan merek Omron dengan tipe HEM7130. Jadi langsung saja kita buka. Sekedar informasi, saya belinya langsung di toko alat kesehatan dengan harga Rp800.000. Ini ada manual book dengan bahasa Inggris. Dan ini juga ada manual book dengan bahasa Indonesianya. Dan ini ada kartu garansi. Jadi kalau ada kerusakan kita bisa kembalikan ke tokonya, nanti bisa diservis. Garansinya itu untuk mesin saja. Dan langsung saja kita buka. Nah, ini dia guys. Ini dia mesinnya. Di dalamnya udah ada baterai. Baterainya ada 4. Atau kita juga bisa gunakan soket ini. Nanti dicolok listrik, jadi nggak usah pakai baterai, bisa langsung on. Di sini ada tensimeternya. Tapi untuk ini hanya untuk ukuran orang normal atau enggak terlalu gendut. Kalau gendut ada ukuran tersendiri. Cara pasangnya simpel, cara pakainya tinggal kita colok. Di sini. Dan langsung saja kita tes. Nyala. Langsung tekan start. Apa ini? 0E1. Ntar kita cari dulu, guys. 0E1. Oh, ini ada masalah dan solusinya. Jadi E1 ialah selang udara tidak terhubung benar, manset tidak terpasang dengan benar. Periksa sambungan selang, ulangi pemakaian manset. Jadi ada masalah di mansetnya, karena mansetnya kan nggak dipasang di tangan, jadi nggak bisa memompa dengan baik. Nah, ini mansetnya guys. Sebentar. Aduh, sorry guys, tadi saya lagi kebelet, jadi saya langsung ke toilet. Ini informasi buat teman-teman, kalau yang tipe 7130 ini ada tanggalnya. Jadi untuk historinya ini bisa kita lihat 126/75. Tadi sudah saya coba dulu guys, karena untuk memastikan produk ternyata bisa dan berfungsi dengan baik. Ini ada tanggal dan waktu jam. Nah, ini 9.42 dan sekarang tanggal 10 bulan 8.
Ini untuk historinya ada untuk yang pertama, terus kita geser kedua, tiga, empat, lima. Ini bisa ngerekam sampai 5 kali pemakaian. Tuh yang kelima 93 per 66. Kemudian untuk mengatur waktu bisa, tapi harus kita matikan dulu. Jadi ya saya tidak mau ribet. Nah, kita coba. Tuh bisa. Jadi dimatikan, kita bisa mengubah waktu, tinggal tekan ini, naik turun. Ini tahunnya 2019, tanggal bulan 8, tanggal 10. Ini waktunya sekarang pukul 10.21 PM. Nah, itu untuk informasi untuk mengubah tanggal. Jadi harus dimatikan dulu. Kalau mau on juga bisa. Dan langsung saja kita lihat di story. Nah, kita bisa lihat di story sampai 5 kali. Dan untuk menghapus saya belum tahu, guys. Mungkin teman-teman kalau tahu cara menghapus riwayat record ini bisa komen di bawah cara menghapusnya gimana. Dan saya pun nggak tahu kelebihan dari ini atau kekurangannya. Yang pasti saya akan coba nanti langsung tester apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jadi ini bisa langsung kita coba, guys. Tangan kiri saya langsung langsung saya pasang mindsetnya. Ini kita coba langsung start. Tuh. Nah, kalau yang warna hijau itu menyala berarti sudah pas atau berjalan dengan baik, mindsetnya pas sehingga bisa mengukur dengan akurat. Itu Anda indikatornya bisa dilihat. Ada indikator denyut nadi. Nah, tekanan darah saya itu 122 per 84. Tandanya kalau ini menyala, oke, ini menyala, berarti pemasangan mindset kita sudah pas. Jadi ya kemungkinan keakuratannya tinggi. Tuh, 122 per 84. Untuk yang bawah ini saya nggak tahu apa, tapi saya butuh bantuan teman-teman untuk mengartikan yang bawah ini, 87 ini apa. Oke, ini tadi sudah saya tes dan berjalan dengan baik. Kalau mindsetnya terpasang dengan baik, maka lampu hijau oke, ini akan menyala. Jadi mindsetnya sudah terpasang dengan baik, dan di sini juga ada indikatornya menyala oke, berarti sudah terpasang dengan baik. Dan untuk informasi, ini saya baru coba 6 kali mengetes tekanan darah. Nah, kalau seperti ini berarti disuruh ulang lagi, guys. Berarti tandanya belum oke atau belum pas. Jadi kemungkinan hasilnya ini agak sedikit meleset. Oke, saya rasa cukup untuk unboxing Omron Automatic Blood Pressure Monitor tipe HEM 7130. Sekian dan terima kasih.